Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah kini telah siap sedia hadapi banjir gelombang ketiga. Lebih 2,800 pegawai dan anggota sepenuh masa termasuk pasukan bomba sukarela dan komuniti telah sedia untuk digerakkan. JBPM Kedah turut menyediakan 31 bot penyelamat dengan 20 balai bomba sentiasa siap siaga hadapi gelombang banjir ketiga sejak 3 Oktober lalu. Cabaran yang paling besar bila kita membuat proses penyelamatan tu, kita terpaksa meredah air dengan keadaan arus yang deras, licin, parit, jurang sebagainya. So untuk itu, kita akan telah mengambil satu tahap kesiapsiagaan yang tinggi, full alert, supaya pegawai kita sentiasa mementingkan keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang yang diselamatkan. Penduduk yang terjejas dinasihat mengambil langkah proaktif dengan berpindah dahulu serta lebih peka terhadap arahan dan maklumat dikeluarkan pihak berkuasa. Majlis Belia Malaysia MBM berharap belanjawan 2025 yang akan dibentang pada 18 Oktober depan beri tumpuan kepada tiga isu utama membabitkan golongan belia. Isu berkenaan merangkumi kos sara hidup, pendidikan dan perumahan. Isu berkenaan antara yang banyak diterima sepanjang program jelajah MBM ke beberapa lokasi. Cadangan berkenaan dan beberapa cadangan lain akan dibawa kepada Kementerian Kewangan dan Kementerian Belia dan Sukan untuk pertimbangan sewajarnya. Kita tahu golongan belia ini memang sering mendapat perhatian daripada kerajaan. Cuma sudah tentu kita mahu kerajaan dapat memberikan perhatian lebih kepada anak muda, juga kepada belia. Isu-isu seperti mana kewangan, isu-isu kos sara hidup dan juga bantuan-bantuan yang patut diberikan kepada anak muda, mungkin kita continue, kita sambung balik. Contohnya bantuan kepada mahasiswa dari segi peranti dan sebagainya. Mungkin satu bantuan yang harus diperlihatkan semula ataupun diperhatikan semula sama ada boleh diteruskan ataupun tidaklah. Tiga lelaki warga Bangladesh ditahan bagi membantu siasatan kes bunuh rakan mereka di Taman Legenda Fasa 3 Teluk Intan awal pagi tadi. Ketua Polis Perak Dato' Azizi Mat Aris berkata kesemua tangkapan berusia antara 32 hingga 39 tahun. Terdahulu, mayat pekerja kontrak pembinaan ditemukan dalam keadaan terlentang serta berlumuran darah dengan kecederaan di bahagian leher dan badan di kawasan semak berhampiran rumah kongsi mereka. Dimati juga dipercayai tiada di rumah kongsi yang dihuni bersama tiga orang lagi rakan pada jam 8:30 malam tadi setelah selesai makan malam bersama dengan rakan-rakan mereka. Keterangan daripada rakan mendapati mangsa telah hilang disedari apabila ingin mengajak si mati bersembahyang tetapi tidak dapat mengisan manakah adanya si mati. Mayat dihantar ke Hospital Teluk Intan untuk tindakan lanjut. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sementara itu, tiga termasuk seorang wanita ditahan kerana disyaki terlibat kes curi dalam kenderaan sekitar Manjung tahun ini. Dato' Azizi maklumkan ketiga suspek berusia antara 24 dan 26 tahun mempunyai beberapa rekod kesalahan lampau termasuk dadah. Hasil siasatan turut merampas pelbagai barangan dipercayai diperolehi secara curi. Modus operandinya sama, iaitu memecah dan juga membuka. Dia tidak pecah, dia membuka pintu kereta apabila diparking tidak berkunci, sama ada di dalam kawasan parking berpagar ataupun di luar pagar kawasan perumahan. Pihak polis menerima laporan mengenai kejadian kecurian barangan berharga di dalam kenderaan di dua lokasi berasingan sekitar daerah tersebut.